Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi darini amin. Fa'in ajaza, boleh ajaza, boleh ajiza. Jadi boleh dua, kalau ajaza ya'jizu, ajiza ya'jazu. Saya umum, saya biasa bacanya ajaza. Lidah saya entengan ajaza. Fa'in ajaza anil ittija'i, anil ittija'i, maka jika dia lemah daripada berbaring, walau bima'rifati nafsi, sekalipun dengan mengetahui dirinya sendiri, ya, tahu dia lemah. Jadi enggak apa-apa walaupun ukurannya dia bukan dokter itu. Dia lemah daripada berbaring, istalqa ala zahrihi, maka dia terlentang atas punggungnya. Jadi enggak bisa berbaring, dia terlentang. Wajibu atas punggungnya, maksudnya apa? Tidur gitu, ya. Gini, lentang. Ya. Kakinya di sono. Ya, palanya di sana. Gitu. Al-Zahri begitu. Bujur mayit. Wajib dan wajib alaih atasnya ketika terlentang nih, ayar fa'a dia mengangkat ra'sahu akan kepalanya bisyai dengan sesuatu. Contoh ka an yada yada'a tahta ra'sihi nahwa mikhaddatin. Dengan bahu dia meletakkan di bawah kepalanya seumpama bantal. Diletakkan bantal. Biar mukanya ngadep ya. Biar mukanya ngadep kiblat. Nih, lias takbilal kiblata, supaya dia menghadap kiblat biwajih dengan mukanya. Las sama, bukan menghadap langit. Jadi tidur begitu bukan menghadap langit, menghadap kiblat. Jadi gini. Ya, menghadap sana. Menghadap kiblat. Yang diiringin ya. Iya. Kalau sakit lebih bagusan enak, lagi. Lebih enak. Iya, lebih enak. Ini kiblat tuh ya arah kiblat, bukan kiblat asal barat doang, enggak. Kiblatnya ya ikutin arah kiblat. Sekarang ada kompas ya. Wal afdol, yang lebih afdol, ayakuna akhmasahu, bahwa adalah akhmasnya bagian bawah telapak kaki, lil kiblati, ke arah kiblat. Jadi telapak kakinya di arah kiblat. Kalmuhtadari, itu seperti orang yang sakaratul maut, kan begitu posisinya. Naroknya begitu. Wala yadurru ikhrajuhuma anha, dan tidak kenapa mengeluarkan keduanya, telapak kakinya itu dikeluarin anha daripada arah kiblat. Ya umpama kakinya sakit enggak bisa diulonjorin, ditekuk aja umpama enggak apa-apa. Kenapa? Li annahu la yamna'us mal istilqa'i, karena bahwasanya dia itu tidak mencegah akan nama ya terlentang. Wal istiqbalu hasilun bil wajhi, menghadap kiblat hasil dengan muka. Ya, kakinya enggak bisa ya, penting mukanya bisa. Gitu. Ya, falam yajib bi ghairi, maka tidak wajib dengan selainnya, selain muka. Mimalam yuhaddil istiqbalu bihi, daripada sesuatu yang tidak diketahui menghadap kiblat dengannya. Ya, jadi muka ukurannya. Na'am ya in ta'azzara al-istiqbalu, jikalau uzur oleh menghadap kiblat bil wajh dengan muka,
mukanya enggak bisa menghadap kiblat, wajaba birrijli tahsilan lahu, maka wajib dengan kakinya itu menghasilkannya. Jadi kakinya aja menghadap kiblat, mukanya melengos saja umpama. Na'udzubillah. Ya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Amin. Panjang umur, sehat, banyak duit, husnul khatimah. Masya Allah. Ya hasil tuh. Ya dengan kakinya aja, kakinya menghadap kiblat. Biba'dil badani, ya hasil, ya taksil itu menghasilkan baginya biba'dil badani ma'amkanau, dengan sebagian badan, ya, sebagian badan juga semampu mungkin. Iya, kita minta aja sama Allah terus, jangan kurang-kurang minta sehat ruhani jasmani. Ya, jangan kurang-kurang kita minta sehat sama Allah. Jangan kurang-kurang berdoa sama Allah minta sehat, Pak. Sebab sakit kalau udah datang itu, sakit kalau datang gak permisi lagi. Datangnya kayak kuda, datang. Cepet. Hilangnya lama banget. Kayak semut bahasa kitanya itu ya. Kalau udah sakit begitu, jadi kita lagi sehat jangan lupa diri. Jangan pernah merasa aman. Bagaimana caranya supaya jangan merasa aman? Banyak-banyak syukur sama Allah. Dan antaranya bagaimana? Berdoa sama Allah, minta sama Allah sehat. Minta sama Allah, pasrahkan diri sama Allah. Ya. Minta sama Allah. Sekarang banyak orang sakit. Ya. Orang sekarang banyak sakit, stroke masih muda, banyak yang sakit. Banyak banget yang masih muda stroke. Padahal badannya cakep, ramping, bagus. Sakit stroke. Penyakit gula pun banyak orang sekarang masih muda ada sakit gula. Jadi kita harus banyak minta perlindungan, minta kesehatan sama siapa? Sama Allah. Banyak gantung diri sama Allah udah. Gantungkan diri kita kepada Allah. Enggak ada yang lain. Yang penting udah olahraga ya. Penting olahraga lu malas banget olahraga kayak gue nih rajin olahraga mulu. Sakit. Lama sakit. Salah keyakinan. Kalau ada orang gak olahraga, ya mudah-mudahan Allah sehatin. Jangan diomelin tuh. Kalau kita omelin tuh orang, jadi kita menjadikan olahraga itu yang menjadi kita jadi sehat. Tapi bukan berarti olahraga enggak bagus, sangatlah bagus. Cuma jangan sampai digantungkan diri di olahraga. Karena mengalirkan darah gak mesti olahraga, kan bisa ngurut. Boleh jadi jangan olahraga, tapi bisa ngurut. Iya. Dia berenang, banyak itu. Atau lain-lain di sembahyangnya banyak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam Allahu Akbar Allahu Akbar masyaallah. Lebih dari olahraga itu. Bagi sembahyang sujudnya lama banget sembahyangnya. Di masjid lain, di rumah lain. Masyaallah. Jangan kita omelin. Ada orang ngatain sesama ustaz, ya. Bilangin si anu suruh olahraga. Yang ngomong kagak lama setruk. Masya Allah. Itu benar kejadian itu. Nah, jadi jangan sampai kita salah akidah. Banyak-banyaklah kita minta perlindungan kepada Allah. Wajib dan wajib ayat jenisa lirruku'i wa sujudi in amkana uzalika bi an ataqahuma ataqahuma, dan wajib bahwa duduk ia untuk ruku dan sujud jika memungkinkan dia demikian itu, dengan bahwa dia kuat akan keduanya itu, ruku dan sujud. Jadi kalau memang mampu
dia sembahyangnya terlentang, sembahyangnya berbaring, mampu untuk ruku dan sujud ya bangun, kalau enggak ya enggak udah. Fa in ajaza anhu, maka jika dia lemah daripada keduanya bil jalsi dengan duduk, aja asyara, maka dia mengisyaratkan ilaihi, maka pada keduanya, bil ra'si dengan kepalanya, itu isyaratin dengan kepalanya. Wayak ya wa yuqarribu jabhatahu minal ardi, dan dia mendekatkan jidatnya minal ardi daripada bumi, ma'amkana semampu mungkin, wa ja'alu sujuda akhfada, dan dia menjadikan sujud lebih rendah, lebih di bawah itu, lebih turun daripada ruku, wa yakfi, dan cukup ada naziyadatin alal ima' bir ruku', cukup paling ya rendah tambahan atas mengisyaratkan dengan ruku, yang penting ada tambahannya gitu. Yang penting ada tamannya, bahasa adana ziyadatin, bahwa sujud lebih rendah daripada ruku. Wa in qadara ala aksara an zalika min zalika, sekalipun dia mampu atas lebih dari mekan itu, sekalipun dia mampu lebih di bawah lagi, lebih nunduk lagi, tapi dia enggak. Yang penting ada bedanya antara ruku dan sujud. Ya. Fa in ajaza, maka jika dia lemah anil isyarati daripada isyarat, birasi dengan kepala, asyara bi ajfanihi, maka dia isyarat dengan kelopak matanya, ini sembahyang sambil terlentang. Ya. Jadi isyarat pakai kelopak mata dah. Lagi berdiri, lagi ruku, lagi sujud, duduk antara sujud, ruku lagi, sujud lagi, berdiri pakai kelopak mata. Bagaimana caranya? Ya udah isyarat aja. Ya mudah-mudahan kita enggak begini, sehat panjang umur. Amin. Ya Allah. Wala yajibu, dan wajib unna di sini kaunul imai, keadaan mengisyaratkan li sujudi kepada sujud, akhfadu lebih rendah. Ya, lebih rendah sujudnya bi khilafi fil imai bi ra'si, dengan bersalahannya pada mengisyaratkan dengan kepala. Ya. Yang kepala yang penting ada isyaratnya. Ya, yang penting ada isyaratnya. Fa innahu yumi'u lisujudi akhfada in amkanahu. Ya. Maka sesungguhnya dia mengisyaratkan untuk sujud umpama pakai kepalanya semampu mungkin dah. Kalau bisa lebih rendah sujudnya daripada rukuknya, in amkanahu, jika memungkinkan dia. Lizuhuri tamyizi, karena tampak perbedaan baina ruku'i wa sujudi, antara ruku dan sujud, fil imai bi ra'si duna tarfi, ya, dalam isyarat dengan kepala, tidak dengan mata. Iya, jadi kalau mata kan bagaimana ya, yang penting ada itu ya, kedipan lamanya, jangan main mata. Ya ya, masyaallah. Allahu a'lam bishawab.